gimana sih Pak sebenarnya, kenapa bisa gitu loh, dia dari apa namanya tas gitu terus habis itu langsung ketembak ke arah kepala saat, saat ini penyidik Polres Bogor terus mendalami ya, nanti apakah dia ditemukan ada pidananya. Yang jelas salah satu tersangka telah diamankan dan satu tersangka dipansus. Untuk proses pidananya ditangani oleh Polres Bogor, sedangkan untuk kode etik ya, karena ini anggota adalah Densus merupakan Satker Mabes, ditangani oleh Ditropam Mabes Polri. Oke. Saya rasa sementara cukup. Pak.